kita juga sebagai musisi dalam negeri bisa tolak ukur kan. Wah, kita mesti latihan lebih keras lagi gitu. Jadi menurut saya ini salah satu acara yang harus terus diadain lah gitu. Konser-konser luar negeri kayak gini gitu. Seru banget. Seru abis sih sebenarnya. Asik, Avril nyanyi lagu banyak. Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya udah subscribe. Happy Sunday, Teeny Boss, dan welcome to Teenylicious! Bersama gue, Boy William. Sama gue, Libra Akila. Dan gue, Felicia. Wow, and you girls are beautiful today! Thank you! Dan di sini kita akan ngebahas seputar teenage lifestyle from music, sports, entertainment, fashion, whatever you guys want to hear about. Anything. Ada di sini, yes? Dan kalian jangan lupa follow Twitter kita di Teenylicious GTV. Karena semua kuis, pengumuman kuis, informasi semuanya akan ada di situ. Betul sekali. Follow Twitter kita ya. Dan juga Libra, you want to do the honor? Of course, thank you William. Kalau misalnya kamu visit our Twitter, kamu juga berkesempatan untuk mendapatkan majalah High NC The Extraordinary Generation yang covernya nih edisi barunya Lady Gaga. Lady Gaga. Seperti lagunya yang kamu tahu, I'm on the right track baby, I was born this way. Gimana bro? Born. Okay. You know, cover albumnya dia is a motorbike. Oh gitu. Jadi kepalanya dia tuh nempel ke motor. So it's like a freaking cocok motorbike. Kan baju gue hari ini. Yeah, lu like informasinya dari mana? Dari High NC nih? Dari High NC pastinya, makanya kalian harus beli majalah High NC. Go read this. Dan ada little surprise for you inside. Kalian akan menemukan si cantik Felicia dan si charming William. Nah, kalau misalnya kalian turn, kamu bisa nemuin form untuk ikut Star Teen 2011. Betul sekali. Jadi buat kalian yang berminat untuk menjadi king and queen dan menggeserkan posisinya Aryo dan juga Lelita. Betul. Kalian bisa ikutan Star Teen 2011. Iya. Oke, dan kita punya berita apa? Avril Lavigne. Konsernya? Coming. Yes. Wow. Coming. What the hell? Memang ini tanpa konsernya pun. Black Star Tour 2011. Wow, apa-apa gak jelas, sorry. Black Star Tour 2011. Gitu. Itu tuh kedatangannya dia. Nancep nih. Kedatangannya itu yang berapa? Yang kedua setelah 2005. 2005. Ya kan? Oh iya. Yang 2005 tuh gue gak nonton, jadi kayaknya agak nyesel nih. Dulu ada, dulu waktu 2005, Avril tuh masih kecil kan, masih bocah. Jadi waktu dulu emang anaknya agak rebel, you know what? Like, you know what? Stop this. Tapi sekarang kan dia udah more girly, so mature. So for you fellas out there, she's hot. Makanya kita lihat aja penampilan dan aksinya dia. Kayak gimana sih? Next time. Kedua Avril ini Seru abis sih sebenarnya. Asik, Avril nyanyi lagu banyak, puas lah. What the hell pas when you're gone. Skater Boy udah pasti. Skater Boy, lagu yang legendaris awal dia terkenal. What the hell? Girlfriend. All my life is in this, but now I'm thinking what the hell. All I want is to mess around and now I don't really care about. Seru ya? Well, Teeny Bops itulah konser kedua Avril Lavigne di Indonesia dengan konsep berbeda dan persiapan yang matang memuaskan para penggemarnya. So, keep watching Teenylicious dan tunggu liputan konser seru lainnya. Welcome back to Teenylicious! Thank you, Will. Yes. Tadi kan kita udah lihat konsernya Avril, cuman ini gak kalah seru nih. Ini sama-sama di panggung. Tentang pensi, tapi pensinya anak 95 Bandung. Lo tau temanya apa sih gak sih, Le? Tau banget. Temanya itu adalah Five Life Archipelago. Iya. Dari namanya tuh kita udah bisa ngebayangin kan,
Jadi ternyata itu tuh bertemakan tradisional kontemporer. Jadi menggabungkan segala macam kebudayaan Indonesia gitu. Oh, jadi kayak ada dance kontemporer juga gitu. Yoi, dan yang pastinya ya bintang tamu yang tampil di sana keren-keren banget, guys. Benar. Ada Berry Likumahua. Terus ada itu Aditya Sofyan. Ada White Shoes and the Couples Company. Keren kan? Hebat-hebat banget nih anak kelas 5 Bandung ya. Wah, oh, gila. Ini kayak konser bukan pensi. Yoi, jadi mungkin buat para-para Tiny Bobs yang mau ngikutin pensinya atau mendapatkan inspirasi dari mereka, because trust me, pensi mereka tuh ya, it was dope, man. Gua tadi udah nonton playbacknya, langsung aja buat sini Bobs, ini dia. Well, hello Tiny Bobs, welcome back with me again, Reza. Sekarang gua masih ada di Bandung nih, tepatnya di salah satu pensi atau pentan seni acara anak SMA Negeri 5 Bandung. Di sini tuh acaranya beda konsepnya, kenapa? Karena mengusung art and culture. Nah, di sini juga ada Ran, Berry Likumahua, dan lain-lainnya. Untuk lebih tahu lagi, mendingan kita check it out. Well, Tiny Bob, sekarang gue udah sama ketua acara dari pensi SMA Negeri 5 Bandung. Tema dari acara ini tuh apa sih? Tradisional kontemporer ya, maksudnya itu ya kita perpaduan antara tradisional, konsep tradisional sama modern. Pendapat lo tentang acara ini gimana? Mantep lah, luar biasa. Ada acara apa aja nih di sini? Kita ada dua panggung ya, indoor sama outdoor. Di indoor itu kita ada drama musikalnya, terus di indoor, di outdoornya juga kita ada acara pentas nih ya, band-band kayak gitu, sama ada pentas tari gitulah. Terus kalau ngelihat euforia dari pengunjungnya gimana? Luar biasa lah, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata gitu. Bintang tamunya tuh ada siapa aja sih? Kita ada Ran, Gugun & Blue Shelter, Berry Likumahua Project, Shoes Couples Company, The Pups, Don Lego, ya banyak, masih banyak nih. Minta pesan-pesan buat ini Bob di rumah. Tiny Bob, sekarang gue lagi sama pengunjung di acara pensi SMA Negeri 5 Bandung. Gimana sih pendapat kalian tentang acara ini? Asik banget, menarik acaranya, bagus banget. Ya asik sih ya, lumayan lagi libur gitu. Dari kalian tuh siapa sih yang ditunggu-tunggu di acara ini? Ran. Kalau gue sih Ran ya. Ran dong. Kalau gue Don Lego sama Ran. Sekarang gue lagi sama salah satu pengisi acara dari pensi SMA Negeri 5 Bandung. Pendapat kalian tentang acara ini? Seru sih, kreatif banget, idenya kreatif banget. Sih mereka bikin beda ya, dan mereka bikin acaranya di jalanan gitu ya. Jadi kayaknya konsep yang baru aja yang beda untuk sebuah pensi. Boleh minta pesan gak sih buat Tiny Bobs di rumah? Keep positive. Be creative. Stay away from drugs. Oke, Tiny Bobs, sekarang gue lagi sama Ran, salah satu pengisi acara di pensi SMA Negeri 5 Bandung. Pendapat kalian tentang tema acara ini gimana sih? Temanya tentang cinta Indonesia, jadi mereka emang pengen mengedepankan Indonesia banget. Sampai ini aja, sekarang nih waktu kita lagi wawancara ini, yang lagi main adalah disco, tapi diskonya tuh etnik gitu. Pesan-pesan buat Tiny Bobs nih di rumah. Terus belajar dan jadilah orang yang kreatif. Jangan mudah putus asa dan jadi diri sendiri. Oke, Tiny Bobs, itu dia tadi acara dari SMA Negeri 5 Bandung. Semuanya udah keren, dari tema, konsep, sampai ke bintang tamunya, keren banget. Nah, tahun depan jangan lupa datang lagi ke acaranya SMA Negeri 5 Bandung. See you next time and back to the cafe. Alright, Tiny Bobs, welcome back to Teenlicious. Oke, sekarang kita mau ngebahas tentang Hangout Place. Wow. Yes. Udah lama kita gak ngebahas Hangout Place, jadi sekarang kita mau ngasih masukan untuk where to hang out. Dan kali ini tempat hangoutnya adalah di Inico Toys Cafe. Pokoknya di situ ya, it's so freaking cozy, makanannya asik, minumannya asik, buat kalian yang mau ngerjain tugas, buat kalian mau hangout so seperti gossip. Kita begini. Nah, yang beda dari Inico Toys Cafe ini dengan kafe-kafe yang lain adalah karena kita tuh bisa sambil makan makanan yang enak-enak tadi itu sambil main juga, ada games, ada cosplay juga. Ada PS, ada Wii, wah gila seru banget. Gila ya, jadi kayak itu gratis ya. Mau lihat dong kayak apa tempatnya? Langsung aja, ini dia Inico Toys Cafe. Hey, what's up, Tiny Bobs? It's me again, Aryo. And today I'm at this really cool hangout place, dong. Dan ini adalah tempat, have you ever thought that you can eat and play game at the same time? This is the place, Inico Toys Cafe, where you can actually play board games plus stations at the same time, and the interior is all toys. Mau lihat dong pasti dalamnya seperti apa dan makanannya seperti apa, karena gue udah lapar banget nih, Tiny Bobs. Well, follow me.
Nah, Tini Bobs, gue udah memesan makanan di Unique Choice Cafe ini. Nah, tapi sebelum gue mencicipi makanan ini, gue mau ngobrol-ngobrol dikit nih sama Pak Yana, salah seorang supervisor dari Unique Choice Cafe. Awal mula konsepnya nih, bisa berdirinya Choice Cafe ini apa nih? Dia menyatuin dua hobi yang berbeda dari ownernya itu. Pertama, dia hobi masak. Yang kedua, dia hobi bikin toys. Toys ini dapat dari mana nih semuanya mainan-mainan ini? Macam-macam. Yang terbaru kita punya Batman ini. Ini Jerman. Nah, perbedaannya apa nih dengan kafe-kafe lainnya yang ada di seluruh penjuru Indonesia nih? Kalau datang ke Unique Choice Cafe tanpa main nggak seru. Range harganya berapa nih untuk kantong-kantong Tiny Bob seperti saya? Kira-kira bisa nggak nih kita makan di sini? Kita dari 20.000 sampai 80.000 untuk makanannya, 80.000 untuk sticknya ya. Udah agak lapar nih Pak. Signature dishnya ada apa aja nih? Oke, ini ada daging sapi giling. Kita bumbu ala Meksiko. Biasanya kan makanan Meksiko pedas. Kalau ini nggak pedas, di tengahnya ada mozzarella, ada telurnya. Kalau ini Black Forest Pancake. Pancake kita beda dengan tempat lain. Kita berani ngadu kulit pancake-nya. Ini apa nih? Minuman apa nih? Ini kita punya minuman namanya Confusion. Ini sebelum diaduk warnanya bagus lah ya. Tapi rasanya nggak begitu enak. Tapi setelah diaduk, warnanya jadi hancur, tapi rasanya makin enak. Pesan untuk Tiny Bobs di rumah apa nih? Coba aja nongkrong di Unique Choice Cafe, nggak ada ruginya. Sekarang Pak, ajakin saya main dong. Saya mau nyobain mainan-mainan yang ada di... Cafe. What's up with you today, man? You're so happy. Tadi dia habis makan gula. Man, yeah, she's so excited, man. Okay, anyways, thank you guys for watching our show today. Dan itu tadi tempat hangout yang sangat keren banget ya. Yuk, jadi abis ini ke situ yuk. Okay. Yuk. Tapi kita mau ngingetin juga, jangan lupa untuk beli majalah High End Scene. The Extraordinary Generation. Cover Lady Gaga, karena di dalam ada formulirnya Star Teen 2011. Jadi untuk kalian yang mungkin mau ikutan menjadi King and Queen Star Teen 2011. Dan menjadi cover majalahnya High End Scene, ya kan? Seperti dia. Seperti Justin Bieber, seperti Lady Gaga. Dia semuanya ikut Star Teen. Ya, mereka semua ikut Star Teen awalnya ya. No, we're just playing. Okay, jangan lupa juga untuk follow our Twitter di Teenlicious GTV.